Halo guys, kembali lagi di channel Petras dan kembali lagi di game. Ayo ayo mulai. Ah, Digimon Card Battle. Oke. Okay. So, kita akan lanjut lagi perjalanan terakhir kita dari Igloo City ya. Sekarang kita ke Junk City karena ternyata ada si Sudomon plus partnernya, guys. So, kita akan menyikat-nyikat orang-orang yang ada di sini dulu sebelum kita lanjut ke kota selanjutnya lagi ya. Oke. Okay. So let's go, kita langsung ngobrol aja sama si Sudomon. Oke. Okay. Tapi air ya. Berarti kita akan pakai duck atau pakai ini dulu, guys. Pakai duck atau pakai nature ya. Benar-benar kita lihat deck datanya dulu aja. Oke, okay. It can recover HP any time. What the hell? Hey, I'm Sudomon. You got me the last time, but now it's evolved from Ikakumon to Sudomon. I won't lose. I've become much more powerful too. You can't beat me. By the way, Metal Kurumon told me that you beat Matt in a battle. I guess you have improved a lot. Beating Matt in a battle incredible. But unless we battle, no one will know who is stronger. You will battle with me, right? My arm deck is pretty strong. Okay, kita lihat dulu stacknya soal apa. High tactic deck loaded with weapon. Oke, okay, jadi kayaknya ini ya, apa namanya deck air tapi banyak power up-nya ya. Gue bingung pakai apa ya, guys. Pakai green dulu aja lah ya, let's go. Ish. Aduh, kenapa di sini anjrit tapi green sih deh. Green sih guys. Jadi anjir. Tiga langsung keluar loh. Bangsat, bangsat. Oke. Okay. Ya, itu lah ya. Anjir, levelnya tinggal ini, Cok. Bangke, bangke. Oh, dia campur. What? Bentar. Was attack on attack power match on HP, then on HP are half. What? Wah kacau dong guys, kita jamming dulu aja. Aduh, kita duluan pula. Kalau mati ya udah ya guys ya. Mudah-mudahan ke jamming, mudah-mudahan dipakai beneran nanti. Tapi nggak apa-apa, terus ini kita bisa melodi. Ah, anjir kok nggak ke jamming ya? Maksudnya ke jamming itu harusnya gimana guys? Gak jelas anjir. Anjir, udah dapet download the default tapi level U nya langsung keluar 3, langsung keluar 4 loh, keluar semuanya anjir, anjir. Gak masuk akal. Dicurangi sistem kita. Nah itu gue juga masih belum ngerti sih guys, konsep jamming-nya itu gimana. Kenapa setiap kayak gacha gitu, kadang kepake jamming-nya, kadang enggak. Aneh banget deh. Enggak tahu, guys. Kalau kita punya ini jamming loh. Langsung aja kita bunuh. Aduh, kurang lagi. Anjrot, anjrot. Kurang anjir. Kurang 10. Tapi at least dia enggak berubah sih. Nice. Pas banget anjir. Tahu gitu kita up HP aja. Pas banget dapat Digimon Krucil itu. Nice, nice, nice. Oke, okay, at least ya nggak inilah ya, nggak bisa berubah. Plus apa namanya? Plus nggak ada attack power. Oke. Okay. Tuh kan, untung lah ya, anjrit.
Meskipun nggak mati sih, cuma di double doang. Balik lagi nyawanya. Anjrit, gak mau berubah nih. Bangke, bangke. Aduh, habis ini dia bisa berubah masalahnya. Gak apa-apa guys, santai. Itu gak akan ngaruh apa-apa. Oke. Mana level C-nya? Ah, level C-nya baru keluar loh. Anjrit, anjrit. Mudah-mudahan ngebreak ya. Kita pakai mistinya ya. Mumpung ini pada matian gitu. Oke, dia berubah jadi Ikakumon. It's fun guys. Kita bulat aja. Habis ini soalnya kita bisa berubah. Oke. Pakai lo depan. Oke, dia pakai X ternyata. Asal nggak berubah ke Sudomon aja, guys. Cering. Oke, okay, nice. Aerial attack. Mampus. Apa itu? Oh, cuma buang doang. Anjir. Kirain ngurangin nyawa. Aduh, habis ini kita bisa mati. Tapi habis ini kita bisa bunuh Ikakumon, guys. Anjrit, sengit gini aja. Enggak, jadi ini gara-gara download defaultnya kebuang aja, sama level U nya udah kebuang tiga-tiganya anjir. Bikin ketar ketir aja. Anjrot. Bisa mati nih kita habis ini. Habis itu dia yang mati harusnya. Dia gak bisa berubah ke level U kok. Sama kayak kita juga gak bisa jadi level ini. Split nails. Kita ini dulu. Udah 2-0. Meskipun kita di X pun kita mati ya. Ah shit. Apakah hoki kita? Mampus, kena miss. Makan nih. Split nails. Ung. Oke. Aduh, nggak ada yang bagus ini apa? Aduh, berubah lagi dong. Anjrot, anjrot. Kita spread nails lagi. Alah, special digivolve-nya muncul. Anjrit. Apakah akan miss lagi ya, Sudomo? Jadi beruntung sih, miss. Please miss. Ah, sayang sekali. Gak apa-apa guys, kita masih ada. Siapa itu namanya?
Flame Dramon. Sengit Jin itu. Aduh, kita udah enggak bisa berubah jadi level ini. Please satu. Nah, udah kita bunuh. Mampus sana. Mati kau. Fire Rocket. Kita habisi di sini saja, kita selesaikan di sini saja. Oh, tapi dipakai, ding. Kita enggak usah perlu ya. Soalnya HP dia jadi 10. Tolol banget. Dia udah menyerah, cok. Oke. Fire Rocket. Peng. Wow. Oke, 3-2. Anjir, emang siapa namanya, guys? Sadramon itu emang tumbal lah. Anjir, anjir. Sering banget mati loh. Wih, dapet defense disc. Anjir, dapet Mega Dramon tuh. Lumayan banget. Oke, next kita akan pakai Duck ya. Mudah-mudahan kartunya berpihak sama kita, oke? Oke, Super Blue Pack. Toy Lamon. Let's go. Chu namanya. Oh, dia aja nggak bisa menang lawan Sudoman katanya. Oke, okay, let's go. Mudah-mudahan beneran nggak sehebat Sudoman ya. Soalnya kita lawan Sudoman aja babak belur gitu ya. Black deck, let's go. Oke, okay, first turn lagi. Oke, okay. Ya, yeah, so far oke okay lah. Cuman apa yang mau dibuang, guys? Ini aja lah yang kita pakai. Siapa tahu habis ini bisa berubah kan? Walah sama api ya, anjir. Aduh, tapi yo air itu mengesalkan, anjir. Pakai pula. Masalahnya Dolphinmon itu ngurangin attack bullet, anjir. Gimana ini? Dar. Dia juga bisa berubah habis ini kalau nggak mati. Oh nggak, tapi dia mati, guys. Sorry to say, mending ini sih. Dia 490 bulatnya. Tapi Hoenya dia juga nggak. Devimon aja lah. Let's go. Yang peringkatnya lebih tinggi aja, guys. Meskipun SP-nya lebih sedikit. Siapa tahu ternyata dia juga megang. Oh, jika serangan, ya Allah, salah dong. Kirain bullet tuh 0, anjrit. Jika serangan bukan bullet, di 800 ya tetap gak mati juga sih. Oke, salah gua. Anjrit, anjrit. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terus ngapain segitiga tadi? Aduh, tapi abis ini dia berubah juga sih. Ngapain pakai ini ya? It's fine, it's fine, it's fine. Hari-hari kok misplay. Loh, katanya kalau bukan bulat. Loh, segitiganya sakit banget. Loh,
Oh, jika on attack bulat ya. Ya Allah. Ini udah enggak apa-apa, guys. Berubah-berubah dah, santai. Evil being. Sepertinya dapat Sarmamon juga di sini. Anjur Imperial Dragon 3 copy. Nambah HP lagi. Ini aja susah amat. Kemudian dapat ini, guys. Dapet download Digivolve sama level U. Atau dapat inilah juga nggak apa-apa. Dapat apa namanya? Dapat Digivolve yang jam itu sama level U. Susah amat tahun ini orang. Oke, cukup lah ya, 490 tambah 460 cukup, guys. Oke, kita butuh dulu ini Ikakuman yang gak rese ya. Untung dapat grand di partida. Tek. Yo ampun. Luar lagi loh. Evil wing, evil wing. Tambahkan ini dulu daripada ntar dapat kartu nambah attack power, kan nggak lucu. Terus yang dipakai Imperial Dragon terus tuh cuma nambah 100 aja. Dia nambah sesuai kartu DP yang ada. Misal kartu DP ada 3 tambah 300 dan 4 ya 400 sih, guys. Pas 1 ya 100, makanya tadi pas nggak ada kartu DP nya tambahnya 0 kan, yang ngapain dipakai. Aduh, sakit loh. Lumayan ini kecerot. Nice. Evil wing. Ini kita bisa berubah ke Piedmon kalau dapat level R. Kecerot. Ternyata emang bener, guys, lebih mudah lawan dia daripada Sudomon aja. Domen kartunya lebih nyambung. Aduh, berubah lagi deh. Kakuman lagi loh. Evil Wing. Pakai loh itu teman. Tang, terong. Mish, anjir dia pun pakai skin ini kalau nggak pakai bulat. Oke, waktunya ke Piedmon. Yaduh, nggak cukup anjir. Ya Allah, kita coba cari ini ya, guys. Venom Mutismon ya, siapa tahu ketemu. Ya Allah, di sini ya udah, ya jadi siapa-siapa, guys, ya udah. Tapi nggak mati dia. Iya, anjir,
Habis ini jangan kita habisi dulu guys, kita akan berubah jadi Venomiotismon dulu aja. Tapi tetap mati tuh. Iya, harusnya kita jalan bulat ya. Salah. Coba kita X. Soalnya awalnya tinggal 200 ternyata guys. Aduh. Aduh, serangan kita aja paling kecil 250 tuh. If opponent SP are less than if on SP are less than okay. Oke, mudah-mudahan dia pakai ini ya, kalau nggak pakai ini. Jadi kita pakai aduh, kalau mau aman apa ya, guys? Ntar takutnya dia pakai ini. Kalau dia pakai ini, gua pakai bullet tetap mati kalau dia pakai ini. Oke, tapi kalau pakai ini iya. Ya udah X aja, guys. Udahlah. Mati-matilah. Inti anjrit. Membingungkan orang. Oh, nggak dipakai, anjrit. Dia udah menyerah ternyata. Ya sudah. Iya, soalnya kalau pakai bullet dia nambahin HP 200 tetap mati. Kalau dia pakai yang apa namanya, kodok-kodok tadi, baru miss anjritnya. Tapi ya udahlah guys. Oke, okay, it's fine. 3-0. Ini kan Devimon ya. Oke, next kita akan ke kota selanjutnya. Blumeramon. Oke, super blue pack. Waru Sidramon, Mega Sidramon. Oke, udah nih, terus apa? Terus jangan ngobrol. Oke. Berarti kita ke ini ya. Kita ke kota selanjutnya dulu lah ya, kita cek ada apa di sana. Kita cek dulu di sini, kalau siapa tahu ada perubahan setelah ngalahin semua area sini ya. Enggak ada ya, berarti belum, guys. Oke, tidak ada. Karena gua sembari mencari kartu 7S, guys. Kalau bisa dapat duluan kan why not gitu loh. Menyimpan yang terbaik untuk dimakan terakhir. Nah. Apa sih ngomong apa? Oke. Siapa tahu udah ada Imperial Dramon. Nah, ini baru Pile Dramon nih. Gak bisa diajak ngobrol pula. Nanti dia jadi Imperial Dramon, kita bisa dapat 7 Wild, guys. Attack kita di triple apa? Attack kita nanti. Efeknya 7 Wild. Tapi kita harus ngambil dari Imperial Dramon. Oke. Ini juga Black Metal Garurumon juga ngasih, guys. Tapi gua lupa apa yang balikin ini, Pak ya. Kartu yang di sampah, Pak ya. Balikin 10, Cok. 10 apa 7 itu lupa. Oke. Okay. Kita ke kota selanjutnya. Dark City. Kalau ada sesuatu yang baru. Tapi malah gua rasa nggak ada siapa-siapa di sini, guys. Oh, ada anjir, next. Oh, di sini ada Nanimon juga. Oke, okay, jadi ngelawan ini ya, next. Oke. Okay. So, besok akan lanjutkan lagi, guys. Thank you buat yang udah nonton, like dan subscribe. Yang udah saran komen juga. Besok kita akan battle di Dark City menghadapi siapa itu tadi? Mega Kabuterimon ya. Mega Kabuterimon bareng dengan partnernya. Terus habis itu kayaknya udah habis deh. Kita ngelawan di Westman Tower kan, intinya perubahan di Westman Tower kan, Metal Garurumon, Wargreymon, terus Rosemon udah, terus Rikakumon, Sudomon udah. Oke, okay, berarti kan Wargreymon, Metal Garurumon, Sudomon, terus Garudamon,
terus Rosemont, terus ini siapa itu Mega Kabuterimon. Harusnya habis ini udah habis guys. Habis itu kemana kita belum tahu, mungkin ke Westman Tower melihat para Digimonnya udah berubah mungkin ya. Ya kita lihat aja besok, intinya kita akan ke Dark City dulu. Oke, okay? So sampai jumpa besok guys and have a good day, bye bye.